Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Pengajar Acara, Barisan Panel Hakim yang adil lagi bijaksana, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk syarahan yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah apakah makna kemerdekaan yang sebenar? Para hadirin yang budiman, laungan Merdeka! Oleh Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman masih terngiang-ngiang di telinga anak perang merdeka yang pernah melalui kehidupan zaman penjajahan. Persoalan yang sentiasa timbul di benak pemikiran kita ialah apakah makna kemerdekaan yang sebenar? Kalau ditanya secara umum tentang Hari Merdeka, jawapan yang biasa didengar ialah merdeka dan kemerdekaan. Mudah. Kerana semua orang telah diajar bahawa pada detik 31 Ogos 1957, itulah negara telah bebas dari cengkaman penjajah dan menginjak harapan negara untuk membentuk bangsa, negara bangsa sendiri. Namun, berapa ramai yang benar-benar faham dan menghayati makna sebenar merdeka? Hadirin yang dihormati sekalian, kemerdekaan dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang bebas dari segala aspek. Pada era globalisasi ini, Malaysia remaja sering dilihat sering terikut-ikut dengan cara percakapan, cara berpakaian dan gaya hidup artis dari negara barat. Hakikatnya, budaya ini sememangnya tidak sesuai untuk negara timur, terutamanya masyarakat Malaysia. Ini bermaksud kita masih belum mencapai kemerdekaan dari segi mental. Di samping itu, kemerdekaan bermaksud rakyat hidup bersatu padu dalam keadaan yang harmoni. Perpaduan kaum juga merupakan faktor utama untuk kemerdekaan dan pembangunan negara. Kemerdekaan juga memberi makna bahawa kita tidak lagi dikongkong oleh mana-mana pihak. Malaysia harus membuktikan bahawa rakyatnya mempunyai minda kelas pertama. Dengan ini, kita tidak perlu lagi bergantung kepada tenaga pakar luar untuk memajukan negara. Dalam hal ini, kemerdekaan merujuk kepada kebolehan Malaysia berdikari tanpa bergantung kepada tenaga luar. Sidang hadirin yang dimuliakan, kemerdekaan juga bererti pembebasan mutlak dari gejala negatif. Hal ini bermakna rakyat perlu bekerja gigih ke arah pencapaian model insan yang gemilang. Nilai murni juga harus dibenarkan ke dalam jiwa rakyat. Pemupukan nilai murni patut dimulakan melalui institusi keluarga dan sekolah. Perkara ini dipengukuhkan oleh Pendeta Agong Zabah, di mana menurut beliau, kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh empat aspek utama, iaitu agama, bahasa, pendidikan dan akhlak. Aspek terpenting di antaranya tentulah agama. Menurut beliau, hanya ajaran dan amalan agama yang betul akan memerdekakan manusia dari bertaklid dan pasrah secara membuta tuli ke mana-mana makhluk. Agama juga menjadi pengimbang kepada penggunaan rasional akal secara berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Islam turut memperlihatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk memerdekakan manusia daripada kesesatan dan kezaliman kepada kebenaran dan keadilan. Kedatangan Islam menjadi simbol kemerdekaan manusia daripada segala bentuk belenggu dan penjajahan kepada kebebasan yang sebenar agar manusia tidak tunduk dan patuh kepada objek dan makhluk selain Allah SWT. Justeru, konsep kemerdekaan tidak boleh berdiri secara sendiri dan mutlak. Hanya dengan membebaskan jiwa dan minda daripada segala dogma yang sesat dan sempit,
menerusi rasional akal, ajaran agama serta akhlak yang baik sahaja akan mampu menerbitkan erti kemerdekaan yang sebenar. Di samping itu, perjuangan para jurid pada masa lampau perlu dikenang sehingga akhir zaman. Perjuangan ke arah kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi memerlukan nekat dan keazaman yang kukuh. Oleh itu, sebagai pelapis, kita harus memberikan komitmen yang jitu ke arah mempertahankan kemerdekaan negara daripada musuh dan anasir agenda luar yang bertentangan dengan agama dan adat ketimuran kita. Sebelum mengundur diri, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, maaf dipinta menyusun jari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.